kini Indonesia. Warga Banyuwangi dukung Jokowi. Dukungan untuk pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden Indonesia di Banyuwangi terus bermunculan. Safari kebangsaan DPP PDIP ke-6 di wilayah Tapal Kuda ditutup di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di Banyuwangi, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto yang memimpin rombongan, menghadiri kegiatan konsolidasi pemenangan parpol koalisi dan relawan pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin. Menurut Hasto, pasangan nomor urut 01 menargetkan menang 70% di Banyuwangi, sebagaimana target tersebut disampaikan parpol koalisi dan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, yang juga kader PDIP. Anas menyampaikan saat ini elektabilitas Jokowi Ma'ruf mencapai 53%, sedangkan masih ada 30% yang belum menentukan pilihan. Hasto menambahkan, Banyuwangi disebut sebagai basis pemilih Jokowi Ma'ruf. Hal ini masih ditambah dengan kepemimpinan Anas yang dianggap berprestasi, sehingga sangat mendukung Jokowi sebagai petahana. Di luar itu, Hasto menyebut sebanyak 31 kepala daerah di Jawa Timur telah memberikan dukungan kepada Jokowi Ma'ruf. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Anas mengatakan dirinya lebih memilih menyampaikan keberhasilan yang sudah dicapai Presiden Jokowi selama memerintah. Kata Anas, di daerah yang dipimpinnya sangat terbantu dengan program infrastruktur. Kini Indonesia keren.